game changers. Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat sapi lada hitam. Seperti biasa, sebelum mengikuti video terbaru dari saya Sobat, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng Sobat agar kalian yang menjadi yang pertama mengetahui video terbaru dari saya dan kalian semakin jago untuk memasak. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan? Let's go cooking! Oke ya sobat, bila bahannya udah tersedia semua, langkah pertama adalah memarinasi dari sapinya ini sendiri ya sobat ya. Jadi ini saya berikan contoh marinasinya. Pertama yang pakai kecap hitam atau kecap mushroom, dan yang tidak pakai ya sobat. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Cuman biasanya kalau di restoran atau di depot itu dikasih kecap mushroom atau kecap hitam biar bisa menyatu dengan sausnya ya sobat. Tapi kalau kita di rumah kan nggak punya, jadi ini saya berikan contoh saja yang nggak pakai kecap hitam atau kecap mushroom. Oke, langsung aja ya sobat. Marinasinya hanya kita berikan garam, sedikit garam. Oke, semuanya saya berikan garam. Dan sedikit merica ya sobat. Oke. Setelah itu kita beri kocokan telur sedikit ya sobat. Kita balur sedikit ini. Kita berikan telur. Ini juga. Telur ini berfungsi selain untuk merekatkan bumbunya, juga biar tidak lengket ya sobat kalau digoreng. Oke, setelah itu saya kasih kecap hitam atau mushroom ya sobat. Kecap mushroom atau kecap hitam, bukan kecap manis ya, beda ya sobat ya. Ini saya berikan kecap hitam atau mushroom. Ini fungsinya untuk memberikan warna dan sedikit aroma jamur. Fungsinya itu biar menyatu warnanya dengan sausnya ya sobat, yang sedikit agak gelap atau hitam. Oke. Kita berikan sedikit lagi. Oke, setelah itu kita berikan tepung tapioka atau maizena ya sobat. Oke, kita berikan tepung tapioka atau maizena. Ini juga ya sobat ya. Oke, setelah itu kita aduk lagi sampai rata ya sobat. Oke, ini yang tidak pakai kecap hitam atau mushroom, ini yang pakai ya sobat ya. Oke, kelihatan beda kan sobat? Ini agak gelap, ini enggak ada gelapnya. Setelah itu kita siap untuk menggorengnya ya sobat ya. Oke sobat, saatnya kita untuk menggoreng dari daging sapinya. Oke, kita siapkan minyak secukupnya. Ini udah panas. Ini yang saya goreng
Ini yang saya goreng lebih dahulu adalah yang tidak saya kasih kecap mushroom atau kecap hitam ya sobat. Ini saya goreng dulu. Jadi biar tahu kalian perbedaannya. Oke, tidak lengket kan sobat? Kalau tidak dikasih telur, ini akan lengket ya sobat. Jadi marinasinya kita kasih telur dan tepung maizena untuk merekatkan dari bumbu marinasinya. Oke, untuk menggoreng sapi saya sarankan jangan sampai terlalu lama ya sobat, karena akan keras teksturnya. Sebentar saja sudah cukup matang. Oke, saya rasa udah cukup matang ya sobat. Dan kita angkat. Oke sobat, ini penampilan dari daging sapi yang marinasinya tanpa kecap jamur atau mushroom sauce. Jadi seperti gini ya, dia agak pucat. Sekarang kita goreng yang pakai mushroom sauce atau kecap hitam ya sobat. Oke, sekarang kita masukkan. Oke sobat, warnanya seperti gini kurang lebih. Dia agak gelap sedikit. Nanti kalau di mix sama sausnya dia akan nyatu ya. Oke sebentar saja, kita angkat. Oke sobat, penampilannya seperti gini ya kurang lebih ya. Dia warnanya agak gelap sedikit daripada yang tidak dikasih kecap jamur atau mushroom sauce. Oke, saatnya kita proses lebih lanjut dengan sausnya ya sobat. Oke sobat, kita mulai untuk proses lebih lanjutnya. Pertama itu berikan mentega secukupnya untuk mengsote kondimennya ya sobat ya. Oke, kita masukkan. Oke, bila udah harum, saatnya kita memasukkan sausnya ya sobat, secukupnya aja. Oke, kita berikan air sedikit saja. Ini yang pakai kecap hitam. Oke, warnanya dia menyatu dengan sausnya ya sobat, jadi nggak pucet. Oke, sebentar saja kita sautenya dan kita ratakan. Saya rasa sudah cukup, saatnya kita untuk plating. Dan saya berikan contoh yang tidak pakai kecap hitam ya sobat. Oke sobat, ini yang nggak pakai kecap hitam ya, marinasinya. Oke, saya masukkan. Oke sobat, penampilannya seperti gini ya. Jadi dia agak pucet. Jadi dia nggak menyatu sama sausnya, tapi tetap aja rasanya tetap enak ya sobat ya. Oke, saatnya kita untuk plating.
nothing changes.